KPM. Okay, baling! Kenapa tak sambut? Aduhai. 6-3. Nak kira macam mana benda ni, eh? Baling. Macam mana pula bunyi ni? Tak kena. Hei, macam manalah dia orang ni baling. Tapi sebenarnya nak kira macam mana, eh? Tanya cikgu lah. Siapa cikgu kita hari ni, eh? Cikgu, nak kira macam mana cikgu? 6-3 ke 6-4 ni? Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat menonton Kriket Adiwira bersama dengan saya Fizi, host anda pada hari ini. Hari ini Abang Fizi tak kesorangan. Abang Fizi bersama-sama dengan Cikgu Nazrin. Yeah. Apa khabar Cikgu? Cikgu, sihat. Alhamdulillah Cikgu, ya. Saya bukan Cikgu, Cikgu. Saya host juga. Cikgu, hari ini kita nak main kriket Cikgu, ya? Ya, betul. Cikgu boleh terangkan sikit dah tentang peraturan perlawanan kriket ni macam mana Cikgu? Okey. Macam orang macam saya ni yang tak pernah main kriket. Okey, so peraturan je adalah yang paling penting. Ada pemukul. Pemukul pembalik. Ni pemukul. Okey, ni kayu pemukul, okay. Dan seorang untuk memukul lah. Okey, okay. Kemudian ada penjaga. Okey, dia paling minimum boleh dapat 6 orang untuk satu pasukan. Pasukan 6 lawan 6. Oh, 12 orang kan cikgu semua? 12 orang paling minimum. Okey. Sebab apa, kalau lagi minimum tak susah nak jadi perlawanan. Ataupun boleh main tukar-tukar. Okey, jadi peraturan ini sangat mudah dan senang untuk dimainkan untuk semua orang. Oh, jadi selalunya permainan kriket ni sesuai dimainkan di mana cikgu? Okey, permainan ni paling sesuai di padang lah. Lebih selamat. Okey, tapi kita sekarang ni bukan di padang cikgu. Kita di lapangan. Di lapangan. Okey, di lapangan pun saya tak boleh gitu dia. Okey, di lapangan pun boleh. Baik. Okey, janji janganlah berdekatan dengan kenderaan. Oh, bahaya. Bahaya, ataupun kalau boleh yang paling sesuai di padang lah. Sebab apa, padang adalah tempat yang paling sesuai untuk kita beriadah atau bersukan. Cikgu, nak tanyalah tentang etika pemakaian untuk pemain kriket ni cikgu. Untuk selalunya saya nampak lihat pemain kriket ni semuanya handsome, smart belaka cikgu. Mesti handsome. Macam fizik. Saya apa kurangnya cikgu? Macam mana cikgu? Okey, untuk etika pemakaian dalam perlawanan kriket ni wajib pakai seluar panjang lah. Kena cikgu. Kena pakai seluar panjang. Kalau seluar pendek cikgu macam mana cikgu? Seluar pendek selalunya waktu latihan. Kalau untuk perlawanan, even perlawanan antarabangsa pun memang diwajibkan pakai seluar panjang. Itu adalah orang kata apa, tradisi perlawanan. Okay. So memang diwajibkan pakai seluar panjang dan baju boleh ikut pasukan masing-masing. Tapi seluar kena adakah? Selalunya saya tengok pemain kriket ni selalu memakai seluar warna putih cikgu. Memang putih. Wajib ke macam mana cikgu? Itu ikut syarat pertandingan. Ada kalau seluar putih tu kebiasaannya bola dia akan warna merah dan perlawanannya lanjak sampai 5 hari. Lain macam cikgu permainan cikgu, ya? Ya, betul. Tapi ikut bola juga cikgu, ya? Ikut bola. Kalau bola warna merah, pakaian warna putih. Kalau bola warna putih, pakaian boleh berwarna-warni. Oh, kenapa cikgu macam itu, cikgu? Itu ada sebab apa, bila bola putih, kalau kita pakai baju putih, akan mengganggu penglihatan pemukul. Dengar tu, barulah kita faham. Rupa-rupanya ada sebab kenapa memakai seluar yang berwarna putih. Cikgu, kaedah permainan dia bagaimana, cikgu? Okey, kaedah permainan paling senang. Macam saya cakap tadi, ada pemukul, ada pembaling, ada penjaga. Okey, seorang penjaga tu berapa orang, cikgu? Penjaga tak termasuk pembaling, 6 orang. 6 orang. 3 di sebelah kiri dan 3 di sebelah kanan. Dan seorang penjaga kayu pancang dan seorang pembaling. So total semua sekali 8. Pembaling akan membaling 6 kali balingan bersamaan dengan satu pusingan. Kalau dalam kriketnya dipanggil satu over.
Satu over? Satu over. Oh. Satu over, 6 kali baling. Jadi, baik, berturutan pembaling tersebut kena baling 6 kali. Baik. Berturut-turut. Kemudian dah cukup 6 kali, baru tukar. Ke pembaling, bukan ke pembaling seterusnya. Oh, ada dua. Dia kena lengkapkan ada 8 pusingan untuk Adiwira Cricket, 8 pusingan baru kita tukar, orang panggil tukar inning. Inning. Ha. Okay. So pemadang tadi akan memukul, memukul akan memadang. Oh. So yang memukul dahulu akan setkan mata larian yang paling tinggi untuk mereka memadang kemudian, dan memadang kena hadkan larian supaya dia orang menang ataupun memadang ni apa cikgu? Memadang fielding. Oh, fielding. Okey. Okey. Di tangan saya sekarang ni saya ada kayu pemukul. Kayu pemukul. Betul. Yang ini cikgu, apa fungsi dia cikgu? Adakah kayu pancang. Dia kena balik kena kat sini. Ya, ini adalah umpama nyawa bagi seorang pemukul. Oh, okay. Dia kena hadang kayu pancang ni. Jangan bagi kena sini. Jangan bagi kena. Okey, contohlah cikgu, kalau saya adalah pemukul dan ada yang baling tu, kan? Tak kena pun. Tak kena. Saya terlanggar penghadang ni. Itu pun kalau ikut kriket yang sebenar, dia ada akan out. Okey, tapi untuk Adiwira ni kita nak bagi mereka fun. Sebab apa? Kebanyakannya murid-murid yang bermain ataupun orang luar yang baru main kenal dengan kriket, kita bagi ruang untuk mereka supaya at least mereka enjoy lah, seronok dengan game ni. Jadi kena selamatkan benda ni je lah. Ya, betul. Sebab tu kalau dalam kriket sebenar dia akan ada jarak antara tempat berdiri pemukul dan kayu pancang. Berapa ela jarak je? Lebih kurang 4 kaki. 4 kaki? 4 kaki. Oh, okay. Daripada garisan ni ke garisan hadapan. Itulah dia kawan-kawan. Senang aja ya cikgu ya. Senang je. Cuma kena selamatkan benda ni lah. Sebagai pemukul kena selamatkan ni, sebagai pembaling kena matikan. Oh, yang penyambut kat belakang cikgu? Itu pun boleh juga. Cara menangkap bola, menyambut bola. Dia ada kaedah-kaedah. Kaedah-kaedah. Ada 3 cara matikan pemukul. Oh, baik cikgu. Itulah dia. Okey cikgu, selain daripada kayu pemukul, menghadang, apa lagi yang perlu ada cikgu untuk kita bermain kriket ni cikgu? Okey. Bola, bola tu tak semestinya bola tenis. Boleh. Tak semestinya bola kriket ni, bola tenis pun boleh, kita cikgu gunakan. Sebab apa? Ada separuh tempat yang tak ada keperluan ni. Betul. So bolehkan guna bola yang saiz yang lebih kurang bola tenis. Bola lah cikgu, apa senang bola cerita cikgu ya. Macam saya dulu pun main dengan bola tenis dengan kayu kita kutip je mana-mana. Janji main. Lepas tu kayu pancang ni kita gunakan batu-bata. So bukannya kita wajib ada benda ni, tapi orang kata nampak macam kita punya vision untuk main tu, tu dah cukup. Macam mana cikgu boleh berminat bermain kriket ni cikgu? Bermula pada kecil. Saya mula bermain, kalau kampung-kampung dulu kita bermain rondes. Oh, rondes. Okey. So daripada situ ada cikgu panggil saya, lepas tu dia kata jom main kriket pukul-pukul. Saya pun seronok main pukul-pukul. So daripada situ mulalah saya bermain kriket. Dah lama cikgu main kriket cikgu ya? Pada umur 10 tahun. Baik, itulah dia. Contohlah cikgu, saya ada 4 orang kawan di taman saya. Okey. So kami nak bermain kriket. Okey. Boleh cikgu? Boleh. Boleh ya? Seorang baling, seorang pukul, 2 jaga. Oh, seorang baling, seorang pukul, 2 jaga. Ya. Yeah. Oh, so jadi dia memang tidak termaktub kena ramailah. Betul. Tapi untuk kalau perlawanan sebenar, okay, Adiwira perlu 8 lawan 8. 8 lawan 8 dan 6 kali pusingan. 8 kali pusingan. 8 kali pusingan. Semua kena baling, semua kena pukul. Baik-baik cikgu. Kita lihat sikit cikgu. Okey. Ya, teruskan menonton Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Kriket Adiwira. Masih lagi bersama dengan saya Abang Fizi dan juga Cikgu Nazril. Dan terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM. Cikgu, dalam permainan kriket ni cikgu, betul, saya masih lagi terfikir-fikir, tertanya macam mana kiraan mata dia cikgu ya? Okey, kiraan matanya untuk Adiwira adalah sangat mudah. Okey. Okey, mana kita memang boleh nampak macam mana kalau contoh nak dapat larian, memukul akan berlari. Okey. Okay. Lepas tu kemudian balingan tambah apa? Larian tambahan di mana pembaling yang buat salah, iaitu balingan lebar dan balingan no ball. Balingan lebar cikgu. Balingan lebar. Balingan lebar tu bermaksud bola tu jauh daripada pemukul. Oh. Maksudnya pemukul tu tak sampai untuk pukul. Bukan dalam kawasan dia. Okey. So saya akan tunjuk demo yang pertama, iaitu larian yang tiada mata tapi tak out. Larian tiada mata. Jom kita saksikan. Okey. Bagaimanakah cara larian cikgu? Okey. Maksudnya tiada mata untuk pukulan ni. Okey, baik. Okey. Teruskan.
Okey. Oh, tu maksudnya kalau macam ni tak ada mata tak ada mata. Jadi kosong untuk pemukul ini. Okey. Ready? Baik. Okey. Itu untuk yang pertama. Okey. Yang seterusnya satu larian. Satu larian. Satu larian. Okey, ready? Baik. Satu larian. Satu larian. Satu suara. Okey, itu adalah satu larian. Oh, jadi yang di sana akan berlari ke sini, cikgu? Ya, betul. So, pemukul hanya perlu berlari dari apa end sini ke end sana. Okey. Alright. So, seterusnya larian tambahan, iaitu tambahan larian jika pembaling baling bola wide atau bola lebar. Okey, jadi saya ingat ada kelas tambahan ni, larian boleh tambahan. Larian boleh tambahan. Sebab apa? Kesalahan dibuat oleh pembaling, bukannya kesalahan dibuat oleh pemukul. Baik, kita saksikan larian tambahan. Tambahan. Oh, ini larian tambahan, cikgu. Larian tambahan dan pemukul pun boleh berlari. Sebab apa? Kalau dalam kawasan selamat dia boleh berlarilah untuk larian tambahan. So, untuk larian tambahan, dua larian tambah dengan apa yang dia lari. So jadi tiga. Jadi tiga markah? Tiga mata. Tiga mata. Oh, tiga mata. Tiga markah. Okey, so lepas tu kita akan tulislah dalam ruang yang disediakan. Baik. Okey, seterusnya tadi ialah balingan lebar. Aha. Balingan lebar dia untuk signal. Okey, tunjuk daripada pengadil adalah sini. Kedua belah tangan angkat. Ini adalah balingan lebar. Maksudnya bola tu jauh. Lebar. Lebar. Oh, okey. Okey, seterusnya balingan no ball. No ball tu adalah bola tu okey melebihi daripada paras pinggang. Maksudnya dia bola tak jatuh ke tanah dan bola tu dia terus tinggi. Pergi ke pemukul dan boleh membahayakan pemukul. Itu dibanding no ball dan sama juga dia akan mendapat dua mata percuma. Kalau bola tu kena ke pemukul cikgu, dia kena tengok tinggi mana. Kalau contoh kena bawah pinggang, okey, bawah pinggang kena kaki terus, dia tak ada apa-apa. Kena perut? Kalau kena perut, no maksudnya no ball. Jawab bola tinggi. Baik. Kita saksikan. No ball. No ball. Maksudnya bola tu tinggi betul. Tinggi. Dia tak jatuh ke tanah dan melebihi paras pinggang. Jadi dia kena memukul di paras ni, cikgu. Di paras bawah boleh dan paras sini pun boleh. Tapi pastikan bola tu jatuh dahulu. Syarat adalah jatuh bola. Kalau tak jatuh bola, pastikan bawah pinggang. Dipanggil full toss. Full toss ya. Okey, full toss. Okey, jadi bola macam tu mendapat dua mata percuma pada pihak lawan. Lawan. Pada pihak pemukul. Masuk dalam akaun bank. Akaun pemukul dia orang. Alright, seterusnya kalau pemukul tu mati, out. Macam mana nak matikan pemukul cikgu? Okey, macam saya sebelum ni, bola tu direct kena stump, kena kayu pancang dan base ni jatuh. Kedua, pemadang atau sesiapa dalam pasukan yang memadang ni menyambut bola tersebut. Baik. Yang ketiga, lari tak sampai. Lari tak sampai maksudnya okey, pemukul lari dan dia tak sempat masuk rumah ni. Okey, dan pemadang jatuhkan ni dulu waktu mereka berlari untuk dapatkan mata larian. Okey, nak tahu pemukul tu masuk ke dalam rumahnya adakah kaki ataupun bat? Menggunakan kayu pemukul. Menggunakan kayu berlari pemukul, dia masukkan, kena masukkan. Kalau contoh masukkan, tak masuk kalau tak masuk itu akan ditolak lima mata oleh pemukul. Faham. So maksudnya contoh dia dah skor 20 mata larian. Tiba mereka out dalam tiga cara tu akan tolak 5. Jadi 15. Kali ini cikgu nak demo apa cikgu? Kali ini saya nak demo 6 larian. Itu adalah maksimum larian. Okey, bila maksimum maksudnya lebih daripada 6 tak boleh berlari dah. Dia kena 6 cikgu. Sebab apa? Dalam kriket Adiwira ni kawasan yang terbuka. Tak ada macam kalau kriket sebenar dia ada boundary line. Faham cikgu? Okey, tapi dalam kriket Adiwira tiada boundary line dan dia hanya memang terbuka. So maksimum larian adalah 6. Kalau pukul kuat-kuat mana pun, 6 sahaja yang boleh ambil. Baik. Okey, contoh demo. Okey, ready? 6 larian. 6 larian. Ayo, kita saksikan. Okey. Kira satu. Dua. Dua-dua kena berlari, cikgu, ya? Dua-dua kena berlari. Tiga. Empat.
Okey. Lima. Lima. Dan yang terakhir. Yang terakhir. Enam. Dan baru bola sampai. Oh. So maksudnya bola tu dipukul jauh. Jauhlah, keluarlah. Dan enam saja yang boleh mereka ambil. Dan lebih daripada itu tak dikira lah. Tak dikira. Kalau buat 10 pun kira 6 je. Kira 6 saja. Tapi penat kepada inilah. Yalah, 6 tu kira maksimum maksimum. Maksimum. Sebab jadi apa dalam ada 6 mata di situlah. 6 mata. Sebab apa kalau dalam kriket yang sebenar, 6 pukulan 6 larian tu pun adalah maksimum. Okey. Dia ada 4 atau 6. Faham, cikgu? Faham ah. Okey. Macam mana kita nak melihat cikgu? Contohlah kita punya pemuka ni mati, cikgu. Betul. Apa jadi dengan dia, cikgu? Okey, dia kalau pemuka ni mati macam mana? Okey, contoh yang sebelah sana memukul dan dia out. Aha. Kemudian tolak 5 mata daripada dia punya ruang di sini. Okey. Kemudian pemukul akan bertukar. Oh, bertukar. Contoh dia dah out. Okey, tukar, awak datang sini, dia pergi sana. Syakir pergi sana? Okey, okay. Syakir pergi sana. Jalan. Dia pergi. So dia pula yang akan memukul. Itu sebab apa? Mereka wajib habiskan 6 kali pukulan. Wajib. Wajib. So kalau 6-6 kali dia out, 6-6 kali 6 kali tolak. So negatif 30. Oh, kira macam tu cikgu ya. Kira macam tu. So kriket Adiwira ni sebab apa kita untuk memberi peluang kepada semua orang. Baik. Untuk mendapat peluang. Sebab apa? Kita tak nak menghadkan okey. Awak ni je yang pukul, awak ni je yang balik. Jadi tidak ada bintang lah di dalam. Bintang sebab di dalam tu. So semua adalah sama. Faham cikgu. Selain daripada tu cikgu, apa dia yang cikgu nak tambah cikgu? Pemukul boleh mencuri larian jika mana-mana pemadang terlepas daripada bola. Oh. Okey, contoh keeper di belakang sana, keeper kayu pancang tu, dia terlepas daripada bola daripada tangan, maka pemadang daripada bahagian sini boleh berlari ke sana. Berlari ke sana untuk mendapatkan kata curian mata. Curian mata larian. Maksudnya, cuba kita demo cikgu. Okey, contoh demo. Ha, demo. Demo. Bagaimana mata boleh dicuri? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ayo saksikan. Okey, okey, go. Go. Yes. Okey, nampak. Dia terlepas dan boleh mencuri satu larian. Jadi satu mata lah cikgu. Satu mata sebab apa? Kesalahan yang dibuat oleh pemadang dan mereka boleh ambil kesempatan untuk mendapatkan mata tambahan. Andai kata contoh balingan tersebut adalah sah, tetapi penjaga di belakang sana tak dapat menangkap dengan kemas, so advantage atau kelebihan pada pasukan lawan untuk mendapatkan tambahan larian. Jadi masing-masing kena memberikan perhatian. Perhatian yang secukupnya untuk permainan ini, cikgu. Okey. So tambahan satu lagi. Baik, cikgu. Okey. Jika bola berada di belakang pemukul, ni adalah panggil non striker atau di sebelah sana adalah striker. So bola yang di belakang striker akan dipanggil oleh non striker. Non striker. Cikgu. Non striker. So bola yang belakang non striker panggil yes atau no, dan bola di belakang non striker dipanggil oleh striker. So sebab apa view dia akan lagi jelas untuk mendapatkan larian. Baik, itu adalah tips dan strategi yang kebiasaannya semua orang akan guna pakai. Baiklah, boleh memandangkan cikgu kita pun dah cukup demonstrasi yang ditunjukkan oleh adik-adik kita ni. Kita rehat seketika, nampaknya ramai dahaga ni. Teruskan menonton Didik TV. KPM. Selamat kembali menonton Kriket Adiwira. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi dan juga Cikgu Nazril kita. Cikgu, sebelum kita buat apa-apa, cikgu, apa kata kita panaskan badan, cikgu? Betul. Di tempat yang panas ini, cikgu. Ya, betul. Ya, dia akan lebih cepat. Lagi cepat untuk kita nak memanaskan badan. Okey. Alright. So, untuk peringatan kepada semua sebelum kita melakukan apa-apa aktiviti ataupun bersukan, kita perlu memanaskan badan. Okey. Alright. Jadi, murid-murid, kali ini kita buat siapa? Kita buat siapa nak cikgu? Okey. Kali ini kita banyak sikit kita punya aktiviti. Okey, supaya mereka dah memanaskan sini, badan. Sini, adik-adik abang. Ke depan. Alright. Jadi, kita akan mula dengan tingkatkan kadar nadi. Okey, itu mereka akan berlari selama 1 minit.
Bergantung kepada cuaca. Kalau cuaca contoh redup atau sejuk, kena lebih sikit. Kalau kita macam ni, cikgu, panas ni? Seminit cukup. Ataupun 30 saat cukup. 30 saat? 30 saat, okey. Langkah pertama adalah dengan berlari, iaitu meningkatkan kadar nadi. Okey, murid akan berlari ataupun lebih kepada larian perlahan, slow jog. Okey, go. Sila, dik. Alright. So, dalam masa ni mereka akan tingkatkan kadar nadi mereka. Okey, kemudian barulah kita akan pergi ansur maju seterusnya, iaitu dynamic. Dynamic. Baik, berapa minit nak cikgu? Okey, 30 saat cukup sebab apa kita berada dalam cuaca panas. Okey, sebab apa badan pun dah memang panas. Betul. Okey. Alright, kalau di Malaysia ni cukup kalau mungkin berada di negara Eropah, di negara barat, negara sejuk dan perlu lama sikit. Okey. Alright, seterusnya. Baik. Okey, daripada sana? Baik, daripada sana. Okey, sini. Okey. Mereka akan buat akan buat high knee. High knee you. High knee maksud okey. Lutut tinggi dan berlari ke hadapan. Okey, saya akan demo kan. Alright. Okey. Ready? Go. Boleh. Okey, high knee eh. Ini adalah untuk bahagian kita punya glutes. Oh. Glutes dan bahagian kita punya quadriceps, peha kita. Alright, seterusnya. Okay. Belakang. Belakang. Butt kick. Okay. Butt kick. Okey. Butt kick eh. Alright, go. Okey, baik. Cepat. Okey, dipanggil butt kick. Butt kick. Okey. Sepakan belakang, cikgu. Sepakan belakang. Sepakan belakang. Alright. Sebab apa, lepas ni kita akan buat game yang sebenar. Bila game yang sebenar, kita perlukan badan kita panas seluruh badan. Ya, cikgu. Okey. Side. Okey, menghadap saya. Okey. Okey, dan bergerak seperti lompat bintang. Lompat bintang, cikgu? Lompat bintang. Oh. Okey. Pergi dan patah balik. Go. Oh. Okey. Apa kriket ni menggunakan seluruh anggota badan. Daripada hujung rambut, hujung kaki. Ni apa dipanggil cikgu, lompat bintang? Sideways, lateral movement. Oh, okey. Okey. Dalam keadaan yang sama. Okey. Bengkokkan lutut, okey, fleksikan lutut dan sama juga bergerak. Okey. Keadaan sisi. Sebab dah, ya betul. Lagi. Bawah lagi, bawah lagi. Okey, go. Okey. Go. Sebab apa dalam kriket pergerakan lateral, pergerakan sisi banyak dalam pergerakan kriket. Lagi, sekali lagi, Rik. Cuba tunjukkan kepada kawan-kawan. Tunjukkan kepada kawan-kawan. Cara dia. Okey, ready, go. Dalam keadaan rendah. Kalau boleh rendah, rendah lagi. Rendah lagi. Kalau boleh rendah, rendah lagi. Samel, rendah sikit. Ya, betul. Betul. Okey, kemudian lunges. Lunges. Okey, lunges ialah kaki seperti giant walk. Okey, kaki buka langkah besar ke hadapan dan turunkan. Oh, lunges. Buka langkah ke hadapan besar dan turunkan. Okey, ready? Baik. Go. Okey. Sah, turun. Okey, dah. Boleh stay dalam 2 atau 3 saat, stay dan teruskan. Baik. Stay dan teruskan. Teruskan. Okey. Patah balik. Okey, patah balik. Baik. Sama juga. Sama juga. Perhatikan kawan-kawan di rumah bagaimana pergerakan ini adalah untuk dilakukan. Bahagian bahagian bawah badan kita, badan. Iaitu especially kaki kita. Okey. Cuba sekali lagi, adik. Sekali lagi. Baik. Lunges. Nampak. Okey. Right. Okey. So ini akan membuka seluruh otot-otot di bahagian peha kita depan dan belakang. Bicep dan tricep ni ya. Bicep. Bicep di sini. Oh, saya cuba cikgu. Okey, ini adalah quadricep, hamstring. Okey, seterusnya cikgu. Cubaannya menarik. Apa lagi cikgu yang perlu cuba cikgu? Yang seterusnya, front kick. Front kick. Angkat lurus ke hadapan. Ini lebih kepada kita punya hamstring. Oh. Okey. Bukan hamster cikgu ya. Bukan hamstring. Hamstring. Baik. Okey. Cuba. Ready? Go. Okey. Oh, lurus kaki hadapan. Okey. Yes. Okey. Yes. Itulah cara dia. Okey, patah balik sama juga. Hams kick cikgu nama dia. Hams kick. Hamstring apa front kick. Front kick. Oh, front kick. Okey. Tadi kita dah buat depan, sekarang kita buat belah belakang. Belakang pula ni. Belakang. Okey. Okay. Ke belakang. Okey, ready go. Oh, disiplinnya nama cikgu. Yes, betul. Mereka perlu disiplin. Nak main untuk negara, kena berdisiplin. Betul, cikgu. Okey, okay. Ready? Patah balik, dik. Patah balik. Tunjuk pada kawan-kawan. Ya. Ini dia, cara sebenar untuk memanaskan badan dalam sukan kriket. Hebat, bukan? Hebat sekali. Baik. Okey, seterusnya. Bahagian calf, iaitu bahagian betis calf. Kita. Okey. So, tundukkan badan, luruskan kaki yang ni dan kita sentuh di bawah tapak kaki. Baik. Okey, ready? Okay. Sambil berjalan, okey, saya akan tunjuk. Satu,
Jalan sikit. Dua. Tiga. Okey, alright, ready? Boleh. Go. Okey. Okey, sentuh tap bawah tapak kaki. Bawah tapak kaki dia. Bawah tapak kaki. Ya, betul. Bawah tapak kaki. Bawah tapak kaki, pastikan lutut lurus. Betul. Lutut kena lurus. Perhatikan kawan-kawan dekat rumah bagaimanakah cara dia. Okey. Baik. Seterusnya, cikgu. Seterusnya. Okey, tadi dah banyak bahagian kaki, sekarang kita buat bahagian lengan kita. Baik. Okey, so betul guna tricep dengan bicep, cikgu. Ya, betul, dan deltoid. Deltoid. Deltoid adalah kita punya bahu. Deltoid. Deltoid. Okey. Okay. So, first activity untuk bahagian atas ialah tangan bersilang dan up and down. Satu, dua, tiga, empat. Okey. Okey. Boleh, boleh. Okey, go. Satu, dua, tiga, empat. Macam berkawat lah. Enam, tujuh. Dah macam askar Jerman je. Askar Jerman. Okey, patah balik. Patah balik. Satu, dua, tiga. Okay, lurus ke atas. Lurus ni. Lurus ke atas. Pandai, Eman. Okey. Alright, seterusnya. Yeah. Buka, tutup. Buka, tutup. Ini buka. Untuk kita punya bahagian pectoralis major. Pectoralis major. Major, ya, bahagian dada kita. So kita punya bahagian pectoralis pun perlu kena buat memanaskan dengan betul. Okey, ready? Silakan. Go. Satu, dua. Ini abang boleh buat. Tiga, empat. Okey, teruskan, teruskan. Lima, enam, tujuh, lapan. Okey, pusing dek, pusing dek, pusing dek. Okey, satu. Alright, pandai. Okay, go, just go. Inilah apa nama cikgu? Pectoralis. Pectoralis. Pectoralis major. Major. Itu dia. Okey, nak ke mana tu? Sini, Dek. Jauh nak pergi. Okey, kemudian bahagian untuk kita punya deltoid iaitu bahu kita. Tangan bersilang di bahagian belakang. Oh, macam ni, Iu? Sini dan kita akan tukar. Okey, baik. Sebab kita kena buat secara dinamik. Berjalan, Iu? Berjalan. Kita akan tukar. Okey, baik. Perhatikan bagaimanakah cara, ya? Okey, okay, ready, go. Ini. Silakan, adik-adik. Bila kita buat pergerakan, otot kita lebih cepat panas berbanding kita buat statik. Dia kena sentuh atau tak sentuh? Ya? Boleh sentuh. Kalau lagi bagus, boleh sentuh. Maksudnya, dia akan lebih fleksibel. Baik, ya. Okey. Faham, ya. Seterusnya, bahagian kepala. Kepala. Okey. Sambil jalan, tolak atas dan bawah. Dongak ke atas dan tunduk ke bawah. Okey, ready, go. Atas, bawah. Bawah. Sambil atas, berjalan. Bawah. Atas, bawah. Atas dan bawah. Atas, bawah. Atas. Okey. Okey, patah balik, adik. Patah balik. Atas, okey, sekejap. Patah balik ke sisi. Ke kiri dan kanan. Oh, sisi, cikgu. Sisi. Sebab apa di bahagian kita punya leher kita, okey, kita tak perlu buat terlampau banyak aktiviti. Sebab apa? Kurang otot di bahagian leher kita. Baik. Okey, alright. Ke sisi. Pandang salam, kiri dan kanan. Okey, bagi. Pandang kiri dan kanan. Pandang kiri dan kanan. Kiri, kanan. Kiri. Kiri, jalan pun dah sengit. Jalan pun dah sengit. Jalan pun dah sengit. Okey? Ya, yeah, cikgu. Alright. So, itu adalah contoh-contoh warm up memanaskan badan untuk aktiviti kriket ni. Baik. Untuk adiwira. Sebenarnya banyak lagi. Okey, tapi untuk adiwira ni, okey, kita tak terlampau detail sangat dengan aktiviti lakuan-lakuannya. Untuk di peringkat yang lebih tinggi akan lagi banyaklah, sebab selalunya memanaskan badan je mengambil masa 40 minit. 40 minit je? Kenapa 40 minit? Sangat je 40 sebab, minit? Sebab macam saya cakap tadi, banyak dia punya pergerakan yang lebih spesifik. Dan memerlukan aktiviti yang lebih spesifik. Antara pergerakan yang spesifik, cikgu, boleh cikgu demokan satu, cikgu? Demokan satu? Satu je, cikgu. Okey, kita spesifik. Akan menggunakan tali teraband, itu getah tu. Baik. Okay, so kita akan menggunakan, kita akan pegang dan kita akan buat pergerakan movement untuk di bahagian dalam. Dalam ni? Dalam deltoid kita. Deltoid. So, bila kita bergerak, kita akan pusingkan, kita akan lepas, kita akan tarik. So, kita akan rasa lebih di bahagian deltoid kita. Oh, betul. Sini. Rasa dah, cikgu. Ya. Ini salah satu contoh. Dan memang semua dalam dunia yang main kriket, dia akan buat aktiviti ini sebab apa? Kita melebihkan gunakan bahagian tangan kita. Deltoid. 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 Okey, cikgu, ada lagi penambahan, cikgu? Cukup setakat ini. Saya rasa itu sudah memadai. Memadai, dan untuk yang baru untuk bermain,
itu adalah cukup dan boleh juga digunakan untuk sukan-sukan lain. Ah, itulah sebab dia. Sebab itu adalah secara umum latihan pergerakan. Kalau kita tak panaskan badan, cikgu. Aha. Terus main ni, cikgu. Terus main. Macam petang-petang tu. Betul. Ha, boleh ke tak, cikgu? Boleh, tapi senang mengalami kelesuan. Oh. Mengalami kelesuan di mana bila kita balik tidur, esok pagi bangun, tiba-tiba rasa sakit sini, sakit bahu, sakit sini, sakit kaki, semua dan sebagainya. Kita kena buat pemanasan badan. Pemanasan badan adalah wajib. Baik. Walaupun main petang-petang, at least sikit. Kena ada lah, cikgu, regangan ni. Regangan. Baik. Kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini teruskan menonton Didik TV KPM Cricket Adiwira. Selamat kembali menonton Cricket Adiwira. Masih lagi bersama dengan saya Fizi, host anda pada hari ini. Dan masih lagi bersama dengan Cikgu Nazril, kita punya jurulatih pada hari ini. Cikgu, okay. Kita dah bersedia, Cikgu? Okey, sedia. Untuk menyaksikan simulasi sebenar perlawanan kriket ini, Cikgu. Betul. Okey, di sini di tangan saya ini akan ada apa? Kiraan mata larian. Dan di sini kita lihat nama pemukul, pungutan larian dan nama pembaling. So, baik, di sini kita akan main 8 pusingan. Okey. Okey. Tapi 8 pusingan, cikgu. 8 pusingan. Larat ke dia orang ni, cikgu? Dia orang larat. Dia orang fit. Ya, kita je. Kita tak apa-apa nak fit. Okey. Alright. Okay. Jadi, untuk simulasi kali ini, kita hanya bermain 3 over untuk menunjukkan macam mana pertukaran pemain, pemukul, pembaling dan sebagainya. Baik. Okey. Okey. Alright. Cikgu. Boleh. Siap sedia, cikgu? Sedia. Jom kita saksikan simulasi sebenar perlawanan kriket. Okey, baling. Okey, ini adalah dua larian di mana Nagin memukul bola dan dia berlari ke arah non-striker, kemudian patah balik ke tempat asal. Okey, teruskan. Bola kedua. Dan, okey. Okey, selamat. Sebab apa? Nagin berada di dalam kawasan kotak. Satu larian untuk Nagin. Okey, bola ketiga. Okey, satu larian untuk Farid. Okey, setiap pemukul perlu memukul 6 bola sahaja, iaitu 6 kali bandingan. Jika contoh Nagin sudah memukul 6 kali pukulan, maka selebihnya akan diberikan kepada Farid. Jadi di dalam ruang ini hanya diperlukan 6 kali pukulan. So. Okey, wide. Balingan lebar. Okey, di mana bola tersebut tidak boleh dipukul oleh Nagin. Dan ditambah dengan larian tambahan. Okey, terlepas. Kosong larian. Dan satu lagi balingan oleh Auf. Dan terlepas. Okey, satu larian untuk Nagin. Okey. Lengkap satu pusingan, iaitu satu over. Okey, jadi pemadang perlu bertukar mengikut arah jam. Okey, tukar. Tukar. Ini bermaksud semua akan mendapat peluang untuk membaling dan memukul dan menjaga kayu pancang, iaitu wicket keeper. Okey. Seterusnya. Pukul. Baling. Tangkap. Okey. Dua larian. Satu larian. Okey. Baling.
Tangkap. Okey. Dalam ruang ini, Nagin telah penuh untuk 6 kali pukulan. Jadi harus ditukarkan kepada Farid untuk melengkapkan ruang di bawah ini. Okey, tukar. Awak dah cukup 6 kali pukulan, so Farid akan pukul. Okey, sedia. Baling. Tangkap. Okey. Dua larian. Okey, dua larian. Hanya dah mendapat satu larian. Okey. So mempunyai dua lagi peluang untuk memukul untuk mendapatkan pungutan mata yang semaksimanya. Okey, tukar. Tukar, tukar. Ready, go. Okey, satu larian. Okey, tukar. Okey, balingan terakhir dan pukulan terakhir. Selepas ini, okey, pasangan ini telah melengkapkan 12 kali pukulan. Okey, 6 dari Nagin dan 6 dari Farid. Jadi, selepas itu mereka akan bertukar pasangan. Okey, bola terakhir. Okey. Okey. Alright, 3 larian. Okey. Tukar pasangan, pemukul. Next batsman. Okey. Sekarang 2 over telah lengkap, 2 pusingan telah lengkap di mana pemukul perlu bertukar. Okey, bertukar pasangan. Okey. Pasangan baru, okey, adik Adib dan adik Nana. Okey. So mereka akan membuat pukulan berpasangan yang baru. Okey. Teruskan. Okey, no ball. Okey. No ball adalah bola tersebut tidak melantun dan melebihi paras pinggang. So 2 mata percuma kepada Nana. Teruskan. Okey, tiada larian. Okey, bola wide, bola jauh dari badan. Tambahan 2 larian. Okey, lari. Okey, 1 larian untuk adik Nana. Lepas, 0 larian. Okey, bola terakhir. Terlepas. Okey. Jadi, jika pemukul tidak dapat memukul, okey, tukar pembaling. Jadi, apabila tukar pembaling, semua pemadang perlu bergerak mengikut arah jam. Mereka akan pusing. Okey, ready? Go! Okey, kosong. Wide, balingan lebar. Okey, go. Right.
Okey. Tiada larian. Okey, lari. Okey. Satu larian. Okey, alright. Okey, teruskan. Okey, satu lagi. Kosong larian. Okey, out. Okey, di mana adik Nana telah memberi pukulan atas dan pemandang telah menangkap bola tersebut. Maka akan menolak 5 larian. Itu dia permainan yang sungguh baik daripada adik-adik kita, adik-adik cikgu. Adik-adik kita, betul. Hebat-hebat, cikgu. Macam-macam skill mereka tunjuk. Cikgu, nak tanya antara pencapaian terbaik pasukan ini. Okey. Pasukan ni mereka telah berjaya melayakkan diri ke peringkat kebangsaan iaitu Champion School. Di mana pihak Persatuan Kriket Malaysia telah menunjukkan kejohanan Champion School di mana mereka akan menentang dari negeri-negeri lain. Okey. So mereka adalah dari juara-juara wakil negeri daripada itu? Wakil daripada sekolah, wakil daripada Selangor dan akan menentang dengan sekolah-sekolah di negeri satu Malaysia. Oh, jadi juara negeri-negeri akan bertemu dengan juara negeri lain. Sangat hebat. Itu adalah salah satu pencapaian yang adik-adik ini telah capai, iaitu peringkat kebangsaan yang mana bukan senang untuk mereka nak sampai ke peringkat itu. Okay, untuk tambahan, kriket Adiwira ni juga adalah bukan sahaja untuk lelaki tetapi untuk wanita. Boleh, cikgu? Boleh, boleh. Patut saya nampak Nana tadi main. Ya, betul. Sebab tu saya diam dulu, saya tak nak beritahu. Sebab apa? Jangan anggap kriket ni adalah sukan untuk lelaki tetapi sukan untuk wanita juga. Sebab apa? Seperti saya cakap tadi, seronok, mudah dan selamat. Senang dan selamat. 3S. Okey. Itulah dia. Cikgu, rumusan untuk hari ini, cikgu. Okey, rumusan untuk kali ini adalah permainan ini okey, boleh dimainkan di mana-mana saja. Okey, janji kawasan tu janganlah ada apa di tepi jalan atau sebagainya, biarlah tempat tu selamat. Jangan main di tengah jalan ni bahaya. Bahaya. Kena langgar nanti tak ada insurans. Betul. Okey, jadi diharapkan program ini dapat berkembang di sekolah-sekolah cikgu di sana. Baik, terima kasih kepada Cikgu Nazril. Okay. Terima kasih kepada adik-adikku. Tepukan sikit untuk diri sendiri. Ini dah satu hari nanti mereka ini yang bakal mewakili Malaysia ke peringkat antarabangsa. Baiklah, terima kasih kepada anda yang sudi menonton Kriket Adiwira. Jaga diri baik-baik, fokus sentiasa. Teruskan menonton di TV KPM. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. TV KPM.